Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di A&I Channel. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Insya Allah kita akan update terus tutorial terbaru seputar Canva supaya teman-teman bisa buat poster dan desain yang bagus-bagus. Oke, kali ini kita akan sharing ke teman-teman cara membuat avatar nih. Jadi avatar yang kali ini kita buatnya dengan tema flat design. Flat design itu maksudnya dia desainnya nggak ada efek 3 dimensi ya. Jadi nggak ada bayangan, nggak ada gradasi warna. Jadi dia minimalis. Pokoknya hanya warna-warna solid aja yang dipakai. Oke, teman-teman pengen tahu caranya? Ikuti videonya. Ini dia. Untuk membuat avatar atau kartun ini kita menggunakan Canva aplikasi ya teman-teman. Teman-teman tinggal buka seperti biasa, pilih kanvas lembar kerja yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan ukuran Instagram post, lalu klik lagi tanda plus untuk kita memilih template. Di sini kita pakai yang polos ya, tadi nggak usah pakai template. Lalu selanjutnya adalah kita bikin backgroundnya dulu. Kan ini ada background flat design, nanti ada avatarnya. Nah, kita bikin backgroundnya dulu nih. Pertama yang harus teman-teman lakukan, teman-teman ketik di kolom pencarian ilustrasi itu gradient. Oke, gradient. Nah, teman-teman lihat di sini gradiennya ada gradasi warna ya, karena kita flat design, nggak ada gradasi warna, nggak ada yang berbentuk 3 dimensi, nggak ada bayangan, jadi kita ganti warnanya jadi satu warna yang utuh. Di sini kita menggunakan warna abu-abu ya, teman-teman tinggal klik pada elemen ini tadi ya, yang sudah kita pilih ini, lalu teman-teman pilih warna, kita samakan warnanya ya, tadi ada 2 warna, lalu karena ini tadi gradiennya bentuknya masih belum mengerucut di bagian atasnya, kita tambahkan bentuk yang lain yang bagian atasnya mengerucut sehingga shapes untuk backgroundnya ini terlihat lebih bagus ya. Nah, kita pilih yang kecil tadi, kalau tadi yang lebar untuk bagian tengahnya, ini kita pilih yang kecil untuk kita letakkan di atas ya. Posisinya teman-teman atur sehingga terlihat natural ya saat kita tumpuk gitu ya. Oke, lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menambahkan ornamen-ornamen atau elemen lain untuk backgroundnya. Nah, di sini karena kita pengen pakai temanya flora, jadi kita pakai daun ya. Nah, daunnya kita pilih yang monstera ini. Kita atur posisinya, kita buat supaya dia seimbang antara kanan dan kiri ya. Yang ini kita atur dulu di sebelah kanan, lalu kita copy saja gambar daun yang ini, kita posisikan di sebelah kiri ya. Ini warnanya bisa teman-teman atur ya, sehingga sesuai dengan warna yang mau teman-teman pakai pada tema desain yang sekarang. Nah, ukurannya bisa teman-teman bedain atau dibuat sama juga nggak apa-apa. Di sini saya bikin ada dibedain sedikit ya. Oke, selanjutnya kita ketik lagi di kolom pencarian leaf untuk cari daun yang lain ya. Jadi karena ini dia tropical gitu daunnya, teman-teman cari yang cocok ya untuk dipadu-padankan dengan daun monstera ini. Nah, di sini saya akan mencari daun yang memanjang karena posisinya nanti akan diletakkan di belakang avatar. Jadi tentunya dia harus panjang ya, jadi kelihatan bagian atasnya tetap kelihatan nanti saat kita tutup di bagian depannya dengan avatar. Nah, kalau ini kan tema daunnya sedikit kayak real ya, bukan benar-benar kartun. Jadi teman-teman jangan pilih daun monstera yang kayak kartun atau daun yang panjang nanti yang kayak benar-benar kartun gitu. Jadi pilih yang agak sedikit seperti daun yang sebenarnya gitu ya. Nah, jadi dia senada dengan daun yang satu dengan daun yang lain, antara elemen yang satu dengan elemen yang lain ya, seperti itu. Ini saya masih cari daunnya yang ini sebentar. Oke, ini dia daunnya. Daun ini akan kita gunakan untuk di bagian belakang ya. Nanti boleh teman-teman gandakan lagi, jadi ada 2 daun di belakang. Nah, warnanya antara daun yang satu dengan daun yang lain jangan disamain ya teman-teman ya, bagusnya itu beda. Jadi walaupun hijau, dia ada hijau tua, hijau muda gitu ya. Nah, bukan berarti kita jadikan gradasi, tapi memang daun yang satu warnanya hijau tua, satu hijau muda gitu ya, jadi kita beda-bedakan ya. Oke, di sini, nah ini kan monsteranya yang satu hijau muda nih, Tosca. Nah, yang kiri ini saya akan bikin sedikit lebih tua, ya. Nanti daun yang bagian tengah ini, yang panjang runcing-runcing kecil ini juga akan saya bedakan nanti, yang antaranya satu dengan yang lainnya, ya. Oke. Baik, kita gandakan daunnya. Lalu kita atur posisinya. Boleh teman-teman kecilkan atau besarkan. Posisinya diatur, jangan terlalu ke bawah nanti, karena nanti bisa jadi terlihat gitu ya, nggak tertutup semuanya sama badan avatar atau kartunnya. Nah, di sini daunnya bisa jangan terlalu banyak warna juga, kita gunakan 1, 2, atau 3 warna yang berbeda saja ya. Nah, ini saya rasa udah cukup posisinya. Usahakan nanti avatarnya jangan terlalu ke atas sehingga daunnya masih terlihat. Selanjutnya, teman-teman klik lagi ilustrasi. Di kolom pencarian, teman-teman klik circle ya. Nah, teman-teman cari lingkaran. Di sini lingkarannya mau saya berikan efek seperti ada drop warna yang sama dengan warna daunnya. Nah, ini posisinya teman-teman atur acak. Juga ukurannya dibuat ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi dia dibuat random, posisinya acak, bisa diposisikan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, jumlahnya juga diatur, kalau bisa ganjil lebih bagus, atau genap juga nggak apa-apa, tapi posisinya diatur ya. Oke, ini untuk gambar backgroundnya sudah cukup saya rasa. Untuk selanjutnya kita buat avatar atau kartunnya. Tahapannya sama, teman-teman klik tanda plus, lalu pilih ilustrasi, lalu ketik di kolom pencarian shapes. Nah, teman-teman pilih aja shapes yang berbentuk bulat. Karena kita akan bikin kepalanya, ini hijabnya, himarnya. Di sini teman-teman gabungkan antara bentuk bulat dengan bentuk segi 5 ya. Shapes segi 5 ini teman-teman posisikan di bawah shapes bulat tadi, karena ini akan kita samakan warnanya sehingga nanti terlihat seperti himar. Nah, di sini ingat sudut-sudutnya teman-teman harus perhatikan ya, supaya dia itu seperti nyambung ya antara lingkaran dengan segi 5-nya. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti warnanya. Di sini saya menggunakan warna orange ya. Lalu ini ya, teman-teman atur posisinya sehingga posisinya pas nih, jadi nggak imbang antara kiri dan kanan. Oke. Selanjutnya kita akan bikin wajah. Untuk wajah itu teman-teman copy saja dari lingkaran untuk himarnya tadi. Lalu setelah di copy, teman-teman atur posisinya dan atur ukurannya, karena kan kepala itu bentuknya nggak bulat sempurna ya. Jadi setelah teman-teman copy, bulatnya itu teman-teman tarik ke bawah sedikit agar dia sedikit lonjong ya. Teman-teman copy, ini lingkarannya teman-teman copy jika udah dirasa pas. Lalu teman-teman posisikan, ganti warna. Warnanya warna kulit ya, yang kira-kira sesuai seperti warna kulit krem, yang muda teman-teman geser gitu ya. Lalu teman-teman atur posisinya, ingat tadi dibuat sedikit lonjong ya, ditarik sedikit ke bawah, karena kan wajah lonjong nggak bener-bener bulat tadi ya, karena yang untuk himarnya kita bikin bulat. Lalu selanjutnya kita tambahkan setengah lingkaran untuk senyum ya, klik tanda plus, lalu di kolom pencarian ilustrasi teman-teman klik half, jadi ya untuk setengah lingkaran HALF. Oke. Teman-teman ketik itu ilustrasi, lalu di kolom pencariannya teman-teman ketik HALF. Oke, di sana kita akan mencari yang berbentuk setengah lingkaran untuk kita jadikan mulutnya si avatar ya. Oke, kita cari dulu, lalu kita ambil yang warna orange ini, karena mulut kan warna merah ya. Setelah itu kita ganti warnanya menjadi warna merah. Teman-teman posisikan, dan besarnya juga teman-teman atur, jangan terlalu besar. Oke, ini saya rasa udah cukup, dibesarkan sedikit, ini warnanya merah. Oke, cukup ya. Untuk selanjutnya kita bisa bikin 2 layer nih warna hijabnya ya. Teman-teman tinggal klik pada hijab yang awal tadi, lalu teman-teman gandakan, teman-teman posisikan, karena ini kita mau bikin layernya dia supaya nggak nggak menutupi wajah dan berada di bawah himar yang pertama tadi. Caranya, teman-teman paskan dulu ukurannya supaya ini ya, menyatu ya dia ya, karena dia seperti khimar yang ada dua layernya. Nah, lalu saat shape ini aktif, teman-teman pilih icon yang tanda panah ke bawah di atas, itu supaya dia berada di bagian bawah ya, to back ya, kita posisikan to back. Supaya terlihat layernya, di sini teman-teman ganti warnanya ya, warnanya jangan orange yang sama, kita pilih agak gelap, itu agak kecoklat-coklatan. Nah, jadi terlihatlah himarnya ada dua layer. Selanjutnya yang kita lakukan ada membentuk badannya si avatar atau kartun ini ya. Tahapannya sama seperti awal tadi, teman-teman klik tanda plus, lalu pilih ilustrasi, lalu ketik shapes, atau di sana udah ada pilihannya shapes, teman-teman pilih shapes yang seperti ini nih, bentuknya bentuk trapesium ya teman-teman, bentuk seperti bentuk trapesium tapi sudutnya tumpul. Nah, di sini teman-teman bisa atur besarnya sehingga sesuai dengan ukuran besar himarnya ya. Lalu teman-teman bisa atur warnanya sehingga sesuai dengan hijabnya tadi ya, himarnya tadi. Oke, saya rasa ini udah pas setelah diganti warna. Ukurannya juga sudah pas. Teman-teman bisa posisikan seperti tadi, to back, tanda panah yang ke bawah. Nah, teman-teman ganti warnanya supaya sesuai. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tangan si avatar ini ya, tangannya. Oke, ini kita atur sedikit lagi karena tadi sepertinya avatarnya terlihat jadi terlalu gemuk, jadi kita kecilkan sedikit, kita rampingkan sedikit, kita posisikan ke bawah ya. Oke, ini rasanya sudah pas. Selanjutnya kita buat tadi tangannya ya, tangannya. Sekarang kita buat tangannya si avatar atau kartun muslimah ini. Oke, sip. Untuk buat tangannya, klik tanda plus di bagian bawah, lalu ilustrasi, illustration, ketik di kolom pencarian shapes, lalu teman-teman pilih lingkaran. Nah, lingkaran ini kita pipihkan sehingga bentuknya menjadi oval. Nah, oval ini kita kecilkan ukurannya. Rasionya teman-teman perhatiin ya, kira-kira tangannya cocok nggak ya segede ini untuk badan avatarnya sebesar ini gitu ya, dikira-kirain aja. Lalu kita posisikan, kira-kira posisi tangannya di sini kita mau buat seperti apa. Nah, ini saya buatnya yang simple aja dulu, tangannya mengarah ke bawah tangannya. Teman-teman atur posisinya, jadi tangannya seperti melipat ke depan kedua-duanya. Setelah diatur posisinya, tentunya warnanya harus teman-teman atur ya, warna bajunya. Supaya dia terlihat bahwa ada shapes oval di sana. Oke, kita atur posisinya. Ini kita miringkan, jadi kelihatan tangannya natural ya teman-teman ya. Tinggal diatur. Oke, warnanya kita samakan dengan warna himarnya yang bagian atas. Lalu kita copy lagi. Sisihkan ovalnya di sebelah kanan ya, jadi tangan satunya lagi ya. Oke, kita atur posisinya. Ini tangannya dua-duanya kita buat mengarah ke bawah ya. Selanjutnya, ini kan baru bajunya ya teman-teman ya. Lalu kita copy dari wajah agar sama dengan warna tangannya ya. Jadi ini untuk tangannya, kita buat bulat, kita letakkan di ujung bentuk yang oval tadi. Ini untuk tangannya. Nih, kita copy dari wajah agar warnanya sama antara wajah dan tangan. Oke. Oke, ini dia avatar kita udah selesai nih teman-teman, dengan background flat design dengan daun-daun tropikal. Tinggal teman-teman save dan teman-teman gunakan. Teman-teman bisa gunakan avatar ini untuk berbagai macam poster, flyer, all shop teman-teman, atau bisa juga untuk background quote atau hadis untuk poster dakwah. Ya, ini dia tutorialnya. Semoga video kita bermanfaat. Dan jika ada yang mau ditanyakan, boleh nih teman-teman tinggalkan komen di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Dan jika ada request mau video apa gitu dibuatkan tutorialnya, silahkan tinggalkan komen aja. Nanti insya Allah kalau memungkinkan akan saya buatkan video tutorialnya ya. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, share, dan subscribe supaya kita makin semangat bikinin video tutorial untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.